Wah, ini ya guys. Pada video kali ini kita makan ya guys. Jajal makanan mie ayam ya, teman-teman. Ini mie ayam yang enak menurutku. Di tetangga, jadi tetangga jualan mie ayam dengan harga yang murah dan rasa yang enak. Jadi aku beli untuk makan malam. Mari kita coba. Kita hangatkan dulu ya guys ya kuahnya. Oke. Jadi ini dia teman-teman bentuknya. Ini aku pisah ya karena aku belinya tadi sore jam 3 biar gak mambu ya, gak bau. Jadi aku pisah kuahnya, ini merupakan tips ya biar gak bau, karena campur mie itu udah campur mie, udah campur kuah, nanti takutnya bau. Jadi dipisah dan ini aku angetkan. Karena tadi mie-nya itu dingin ya, aku masukin kulkas. Oke, kita cepatkan lagi sampai sukses ya. Oke, sementara udah sukses. Kita tunggu dulu guys. Sudah berkutuk-kutuk. Kita zoom. Oke, aman. Oke, kita langsung sok. Oke ya teman-teman, ini aku sok dengan perlahan-lahan. Wah, mantap. Oke, kita koretin dulu ya. Ini penampakannya. Wah, mantap. Oke guys, mantap sekali. Ini dia penampakannya mie ayam yang berada di rumah ya. Ini aku beli dengan harga Rp8.000 saja. Ini komplit sekali ya guys. Ini mie ayam, ada acar. Ayamnya itu pun enggak pelit ya guys. Mantap ya ini. Banyak loh ini. Wah, minyak juga banyak loh ini. Ini agak menggumpal karena udah dari tadi ya. Oke, tapi aman. Dari tadi maksudnya, belinya tadi sore dan ini mau dimakan ya. Oke, aman. Kita langsung saja makan ya guys ya. Halo, kita makan. Kita aduk dulu biar bumbu-bumbunya meresap. Bau bumbunya dari ada ya teman-teman. Terus bau kuahnya dulu. Kesan pertama itu kayak bumbunya enak, kental dan manis ya, cenderung manis. Ini pedas sekali ya guys ya, mantap ya. Dan kita cicipi langsung mie-nya ya. Rasanya minyak padat, mantap. Oh ya, ini info, ini minyak buatan sendiri.
Dan gak enak minyak padat enak. Kalian harus coba, tepatnya di Solo ya, Solo Banjarsari. Terlihat bukan map, Solo aja umumarni. Oke, itu saja. Ini harganya murah dan spesial, enak, mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.